Assalamualaikum, harga marmer lantai Bogor. Kembali lagi di channel kami Marmer Bibir. Berikut pen saya ini ada beberapa contoh marmer bisa untuk lantai dan dinding. Ini ada marmer lokal serta marmer impor ya teman-teman. Kalau yang ini adalah marmer lokal dari Ujung Pandang. Dia lebih ke grey warnanya. Benar-benar padat teman-teman. Ini untuk harganya sendiri di angka 690. Untuk jambu Perlato saat ini 790 ya meter perseginya. Untuk yang Tulungagung marmer batik super ini di angka 240 per meter persegi. Java cream ini di angka 400-an meter perseginya. Jadi untuk marmer lokal sendiri antara Tulungagung serta Ujung Pandang itu lebih mahal Ujung Pandang, karena apa? Karena batunya lebih tua teman-teman. Terus ini adalah marmer impor. Ini harga di atas 1 jutaan semua. Ini dominan warna hijau, dia dari India. Ini dari Italia, dari Lowat. Cocok untuk yang berkonsep klasik ya teman-teman. Dan untuk pemasangan sendiri, apabila di luar atau masih di sekitaran Jakarta dan sekitarnya, itu kita di angka 500 sampai 550.000 untuk jasa pasangnya per meter perseginya ya teman-teman. Dan untuk ongkos kirimnya sendiri juga berbeda. Kalau di luar Jakarta juga berbeda ya teman-teman. Itu yang jadi perbedaan antara daerah satu daerah lain itu ya, ongkos pemasangan serta jasa pengiriman. Teman-teman bisa berkunjung ke website kami di Marmer Bibir. Di situ nanti akan banyak pilihan, jadi teman-teman bebas memilih sesuai dengan selera. Ada marmer lokal, marmer impor, terus granit, kraso, onyx, banyak teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan budgetnya teman-teman. Dan marmer sendiri itu menyerap panas. Selain itu juga treatmentnya untuk perawatannya juga harus benar-benar ekstra ya teman-teman. Kalau terkena noda harus segera dibersihkan biar tidak meresap ya, karena ini masih berpori-pori ya teman-teman. Jadi sifatnya masih semi hidup, baik untuk lantai, dinding, terus mau indoor atau outdoor, itu nanti hubungannya dengan finishingnya yang menentukan. Oke, gitu dulu teman-teman. Insya Allah beberapa menit ini bisa memberikan sedikit pencerahan soal marmer. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di video-video marmer dan granit berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.